Ya, penyekatan ini kan istilah dalam 2 tahun terakhir di mana jika ada pelaku perjalanan atau pengemudi atau penggunaan kendaraan pribadi, jika kemudian terkena random checking, kalau tidak memenuhi syarat kita putar balik. Itu yang namanya penyekatan ya. Di tahun ini kita tidak lakukan itu, yang ada adalah posko pelayanan. Jadi nanti ada beberapa posko di titik-titik rest area, di jalan arteri maupun juga di jalan-jalan utama, di mana bekerja sama dengan pihak kepolisian, kita akan melakukan random checking. Jadi sekali lagi ini random ya. Dan kemudian jika kemudian kedapatan ada pelaku perjalanan yang belum memenuhi syarat, maka akan dibantu untuk melakukan vaksinasi di tempat. Gitu ya, itu yang akan dilakukan. Tapi sekali lagi ini masyarakat agar menyadari, tentu kapasitasnya terbatas. Jumlah tes, jumlah vaksinnya juga terbatas. Untuk itu diminta semua siap sejak awal. Jadi jangan mengandalkan vaksinasi di tempat keberangkatan atau di posko-posko. Mulai sekarang ayo vaksin booster supaya tidak perlu tes lagi dan melakukan perjalanannya juga dengan aman. Gitu.